Assalamualaikum sahabat semua. Saya pada hari ini dipanggil sama Kak Ratno. Kalau di pohon rambutan di samping rumahnya ada koloni lebah yang akan mencari sarang. Karena posisinya tinggi, ada di pohon, di dahan pohon rambutan, kita melakukan upaya apa? Percobaan cara pengambilan ala warga Seluma. Di dahan bisa dilihat sahabat semua, kita menggunakan karung yang akan kita gunakan untuk menyosok. Apa menyosok itu, Kak? Namanya menyosok. Dikenal untuk menjolok. Menjolok. Ah, akan kita jolok. Oke, sahabat semua, kita dibantu sama Kak Ratno. Naik, Kak. Terus, Kak. Jolokkan, serot, Kak. Terus, Kak. Semangat, Kak. Bisa, Kak. Serot. Woi, sahabat semua. Woi. Oke, sahabat semua, ini sebagian lebahnya masuk ke dalam karung ini. Woi, ada ratu, ada ratu, ada ratu. Op, ratunya. Oke, sahabat semua, ratunya kita dapatkan. Nah, sahabat, ini ratunya langsung kita masukkan ke dalam kurungan. Meskipun kita tidak menaiki dahannya, batang pohon rambutannya, kita berhasil mendapatkan keberadaan sang ratu lebah. Mudah-mudahan semua koloninya akan segera datang mendekati atau menggerumuli ratu lebahnya ini. Ini Kak Ratno, teorinya siapa yang ngajarin nih, Kak? Mas Ahmad. Ini kotaknya kotak darurat. Ini sebagian koloni lebahnya. Saya ini beberapa koloni lebah pekerja sudah mengetahui keberadaan sang ratu lebah. Atas dahan pohon rambutan ini segera turun untuk kumpul, berkumpul bersama ratunya. Lebahnya ini ternyata tidak mau masuk ke dalam kotak kayu yang sekelilingnya penuh dengan bekas semen. Jadi saya ganti menggunakan kardus. Ini kardus penggantinya. Mudah-mudahan koloni lebahnya ini mau masuk ke dalam kardus sebagai pengganti kotak kayu. Sahabat semua, koloni yang sebelumnya masih menggantung di atas dahan perlahan-lahan sudah mengetahui keberadaan ratu lebah yang saya letakkan di dalam kotak kardus. Ini sudah mulai berduyun-duyun masuk ke dalam kotak kardus yang saya persiapkan. Karena saya tidak memiliki kotak, jadi ini kotak ala kadarnya. Misi kita memindahkan koloni lebah yang mencari sarang di dahan dengan cara menjolok menggunakan karung berhasil. Terima kasih sahabat semua yang sudah support dan mendukung channel Ahmad Zain 009. Sampai lagi dalam kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup terlebih dahulu karena takut kena hujan. Akan seng sama plastik. Jaga-jaga, andai kata hujan, kardusnya ini tidak rusak.